Salam sehat dan sumringah. Bertemu lagi dengan saya Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Sobat Joy sekalian, pernah nggak merasakan, mengalami situasi sulit dalam hidup? Entah nggak dapat pekerjaan, entah nggak dapat omset, entah nggak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Hidup ini rasanya buntu. Maju ke depan ketemu tembok, ke belakang ketemu tembok, ke kiri ketemu tembok, ke kanan ketemu tembok. Seperti kita itu sedang masuk ke dalam sumur. Pernah mengalami hal itu? Saya pun pernah mengalami. Kehilangan pekerjaan, tidak kerja lagi, kondisinya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Sedih, merana, pengen mati rasanya, dan pengen putus asa dalam menjalani hidup. Saya mempunyai teman yang memberikan nasihat yang baik. Kondisimu itu seperti masuk sumur. Seseorang yang sedang di dalam sumur, kiri kanan muka belakang itu isinya tembok. Yang terang adalah hanya di atas. Jadi lihatlah ke atas dan percaya sama yang di atas. Nanti ada tali yang bisa membuat kamu naik dari sumur itu dan melihat dunia yang indah dan luas ini. Itulah nasihat pertama yang masuk logika saya, yang membuat saya menjadi lebih semangat dalam jualan kopi. Yang kedua, yang menasihati bahwa Anda itu baru masuk ke dalam lumpur, seperti lumpur lapindo. Jadi mau gerak kemana-mana nggak bisa karena lengket lah lumpur itu ke seluruh badan kita, sehingga kita nggak bisa gerak. Toh kalau kita gerak di lumpur, malah kita semakin jatuh ke dalam, terjerembab ke bawah. Sama kiri kanan muka belakang, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Pertolongan yang indah ketika masuk ke dalam lumpur adalah tatkala ada orang memberikan tali, mengulurkan kayu, sehingga kita bisa meraih tali itu dan memegang kayu itu, dan orang itu menarik kita. Itulah yang saya alami beberapa tahun terakhir ini. Saya juga nggak bisa gerak sendiri, seperti sedang masuk dalam lumpur. Saya menunggu yang di atas memberikan tali dan memberikan kayu, sehingga saya bisa berpegangan dan saya ditarik sama yang di atas, dan saya bisa mentas dari lumpur itu. Sampai detik ini saya bicara kepada Sobat Joy sekalian, saya masih bisa berjualan kopi Joy. Saya menunggu uluran tangan dari yang di atas, melalui Sobat-Sobat Joy sekalian, yang mau dan yang sudah ngelarisi kopi Joy. Sampai ketemu di video saya